Halo cuy, balik lagi bersama saya di channel Antos Trade ya. Dan pada kesempatan kali ini saya bakal ngasih tutorial cara menggambar foto kita menjadi anime style versi webtoon ya, menggunakan aplikasi seperti biasa yaitu Ebispen X. Dan langsung saja kita masuk aplikasinya cuy. Setelah tampilannya seperti ini ya, seperti biasa tinggal kalian klik galeri saya, terus kalian klik tanda plus ini ya, pojok kiri bawah. Nah seperti ini, dan tinggal kalian atur aja resolusi ukuran kanvasnya cuy. Dan untuk ukuran kanvasnya ya, saran saya itu jangan terlalu kecil ya, minimal segini ya, 1500x2000 ya. Terus kalau sudah kalian klik OK, atau kalian bisa mengimpor gambarnya langsung cuy ya, mengimpor bahannya langsung. Dan karena ini saya sudah memasukkan bahannya ya, tinggal saya klik sunting dulu. Nah setelah tampilannya seperti ini ya, kalian klik ini kotak lapis 3 ini ya, untuk memperlihatkan layarnya. Terus kalian turunkan opacity bahan ini cuy ya, kalian turunkan opacity-nya, terus kalian tambah layar baru. Terus kalau sudah kalian pilih puasnya nih ya, untuk puas kalian bisa pilih di pen kasar atau di pen halus, itu terserah kalian. Dan saya mau pakai di pen kasar. Dan untuk ketebalan sesuaikan saja ya, ini saya bikin 2.0px ya. Terus untuk warna, pilih warna paling hitam, dan ini sekarang pilih seperti biasa dulu ya. Untuk apa, stabilisatornya kita bikin 10, dan paksa pudarnya kita aktifkan. Kalau sudah kita lanjut bikin garis sketsa ya. Untuk pembuatan garis sketsa ya seperti biasa ya, misalnya waktu kalian nyoretnya salah, nah seperti ini, tinggal kalian klik undo redo nya di sini ya, atau untuk membatalkan kuas coretannya ya, atau kalian bisa menghapus ini langsung ya menggunakan kuas atau tool penghapus ini. Tinggal kalian hapus bagian yang enggak kita butuhkan. Oke, dari sini kita paham ya, kalian paham. Lanjut saya bikin garis sketsa ini cuy. Dan karena di bagian ini kita tinggal tracing ya, atau ngeciplak bahan seperti ini ya. Ya mungkin menurut saya kalian sudah paham cuy. Dan untuk mempersingkat durasinya juga ya, jadi saya skip ke tahap selanjutnya ya. Untuk ini pembuatan apa, mata dan lain-lain cuy. Biasanya itu kan banyak kalian yang masih bingung gitu ya, jadi saya skip aja ke tahap selanjutnya. Dan ini ya untuk apa, pembuatan garis sketsanya sudah jadi ya, tinggal ini bagian mata ya, bagian mata alis hidung bibirnya cuy. Ya ini apa, untuk langkah selanjutnya ya, kalian bisa tambah layar baru lagi ya, biar enggak mengganggu ini ya, apa, garis sketsa yang lainnya gitu cuy. Jadi kita tambah layar baru lagi, dan tinggal kita ngikut ini lagi cuy, kita tracing lagi ya, kita ngeciplak bagian alisnya cuy. Terus ini untuk bagian apa, hidungnya ya, kita bikin yang simpel aja cuy. Sama ini bibirnya ya. Nah seperti ini ya. Terus apa, untuk bagian mata ya, di bagian mata itu kalian bisa ini tracing ini juga ya, bagian apa, bahan ya, tracing pada bahan, atau kalian bisa itu cuy, apa ya, motif sendiri aja, improv gitu cuy, itu pokoknya ya terserah kalian ya. Misalnya ini saya mau apa, tracing ya.
Terus tinggal kalian rapikan lagi aja ya. Kalian rapikan untuk ini. Terus kalian pilih ini cuy, tools lasso ya. Nah tinggal kalian seleksi seperti ini. Terus kalian pilih ini cuy ya, tambahkan lapisan khusus. Nah tinggal kalian clone layer. Kalau sudah, kalian ini hapus seleksinya. Nah seperti ini ya. Terus pilih ini cuy, balik layar secara horizontal. Nah maka hasilnya seperti ini. Terus tinggal kalian ini klik mengubah ya, klik mengubah. Terus ini untuk rotasinya ya, operasi rotasinya kalian aktifkan. Nah, tinggal kalian atur aja letaknya seperti ini cuy. Kalau sudah kalian klik sunting. Terus semisalnya ini, nah kurang pas ya, misalnya kurang pas ya, tinggal kalian atur lagi letaknya ya. Nah seperti ini. Kalau sudah kalian klik checklist lagi cuy, dan hasilnya seperti ini ya. Oke cuy, untuk pembuatan garis sketsa ini semua sudah jadi ya. Misalnya kalian masih ada yang bingung ya, silahkan tanyakan di komentar cuy, bagian mana yang bikin kalian bingung tuh silahkan tanyakan di komentar, nanti bakal saya bantu untuk menjawabnya ya. Terus ini apa, bagian garis sketsa kita gabungkan semua ya biar lebih enak. Nah seperti ini. Terus kita tambah layer baru lagi di bawahnya garis sketsa ini cuy ya, kita tambah layer baru di bawahnya garis sketsa, fungsinya buat bikin warna dasar. Untuk pembuatan warna dasar kita bisa ini apa, ngikut warna bahannya ya seperti ini, atau kalian bisa modif sendiri cuy, atau kalian pilih warna sesuai selera kalian aja gitu cuy. Terus untuk warna ini saya contohkan ya, kita klik dan tahan. Nah seperti ini. Terus kita hilangkan ini bahannya dulu ya, dan kita pilih ember cat. Nah seperti ini cuy. Terus untuk warna lainnya itu pokoknya sesuai selera kalian aja ya, gimana pantasnya gitu cuy. Mungkin dari sini kalian ya sudah paham ya untuk pembuatan ini warna dasarnya. Jadi saya skip aja ya ke tahap selanjutnya cuy. Oke cuy, untuk pembuatan ini warna dasarnya sudah jadi ya. Terus langkah selanjutnya kita tambah layer baru lagi ya. Ini buat bikin shading. Untuk warna kita pilih warna paling hitam cuy, kita pilih warna paling hitam. Terus ini untuk opacity layernya ya, kita turunkan sekitar berapa itu sesuaikan aja ya, kita bikin 50% dulu cuy. Terus kalau sudah tinggal kita coret-coret bikin ini apa, shading atau bagian gelap ya, ya bagian gelap atau bayangannya cuy. Langkahnya ya kita bisa ini ngikut bagian gelap pada bahan ya, atau kalian bisa improv atau main feeling aja ya, gimana pantasnya gitu cuy. Lanjut ya, saya bikin ini settingnya cuy.
Dan ini ya untuk apa settingnya atau bagian gelapnya sudah jadi ya. Terus misalnya ini settingnya kalian mau mengubah blendingnya ya, kalian ubah ini blendingnya jadi soft light ya. Nah jadi soft light seperti ini. Terus untuk opacity-nya itu sesuaikan saja ya, gimana pantasnya itu sesuaikan saja cuy. Dan hasilnya seperti ini ya. Misalnya ini apa, karena warna bajunya ya, jaket sama celananya itu kurang sinkron, kita atur aja warnanya, kita bikin agak gelap gitu cuy. Dan hasilnya seperti ini cuy. Misalnya kalian mau menambah apa bagian lightingnya atau apa, itu langkahnya sama ya, kita tambah layer baru lagi. Terus untuk warna kalian pilih warna putih ya, untuk apa blendingnya untuk opacity-nya kita turunkan ya sekitar 20 atau berapa itu sesuaikan aja, dan tinggal kalian coret-coret aja membuat bagian lightingnya juga ya, pokoknya kita asal coret aja seperti ini ya.
Dan jika kalian masih ada yang bingung, silahkan tanyakan di komentar. Nanti saya bantu untuk menjawabnya. Bagian mana yang masih membuat kalian bingung? Oke cuy, ya, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali di tutorial saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.